Shalom, Pak Elu. Selamat pagi. Salam jumpa dalam saya dan Pak Elu membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Yohana Matantu Sara, warga Pak Elu Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Yang mengalir
Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih sudah membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mampukan kami untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada sesama kami. Biarkanlah nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Ampunkan segala dosa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat PKLU, kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 4, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Sesuai dengan Sabda Bina Umat, tanggal 1 Oktober 2024, bacaan pada pagi hari ini, pada minggu yang ke-19 sesudah Pentakosta. Mari kita baca firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, aku bukan orang pandai bicara. Sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Sahabat PKLU, dalam Sabda Bina Umat, tanggal 1 Oktober, minggu ke-19 sesudah Pentakosta, memberi judul Allah menolong Musa. Pada ayatnya yang ke-12 menyatakan, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Tuhan memperlengkapi Musa, memberi Musa kuasa, bahkan memberikan jaminan penyertaannya bagi Musa. Namun, ternyata hal itu tidak cukup bagi Musa. Musa mengungkapkan kepada Tuhan akan keterbatasannya. Musa memiliki hambatan ketika menyampaikan atau menjelaskan ide gagasan kepada orang lain. Musa tidak pandai bicara. Musa berat lidah. Musa tidak lancar bicara. Itu pada Keluaran 4 ayatnya yang ke-10. Penyampaian Musa kepada Tuhan tentang keterbatasannya sangat beralasan. Karena ia diminta untuk bicara kepada Firaun, kepada orang Israel, Musa harus berbicara menjelaskan tentang siapa Tuhan Allah Israel dan apa rancangan Tuhan bagi Israel. Tuhan menjawab Musa dengan dua hal. Yang pertama, Musa diingatkan tentang keberadaan Tuhan Allah yang adalah pencipta manusia dan seluruh ciptaan. Ditegaskan oleh Tuhan bahwa Dia berkuasa penuh dan dapat melakukan apa saja atas ciptaannya. Ia yang mencipta manusia, membuat lidah manusia, membuat orang buta, tuli. Tuhan berkuasa. Keluaran 4 ayatnya yang ke-11. Yang kedua, Tuhan mampu membuat Musa lancar bicara
dan mampu untuk menyampaikan rancangan Tuhan, baik kepada orang Israel maupun kepada Firaun. Aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Keluaran 4 ayat yang ke-12. Tuhan pasti menolong Musa. Tuhan mengutus Musa. Ia memperlengkapi Musa dan memampukan Musa, bahkan menolong Musa atas berbagai kesulitan yang dimiliki dan yang dihadapi. Ketika di saat-saat ini kita mengemban tugas dan tanggung jawab, atau bahkan menjalani keseharian kita, dan kita menghadapi berbagai kendala, baik dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita, jangan ragu untuk mengungkapkannya kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan menolong kita. Tuhan mengenal, mengetahui, dan mengerti kita karena kita adalah milik ciptaannya. Ia juga berkuasa atas kita. Ia mampu untuk menolong kita. Amin. Sahabat PKLU, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkanlah diam di dalam hati kami dan dapat kami pakai sebagai sulu langkah kami untuk melayani Dikau, untuk hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Kami berdoa bagi majelis fungsionaris Majelis Sinode bersama keluarga, juga Dewan PKLU bersama keluarga. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka agar mereka dapat memprogramkan berbagai macam hal tentang kegiatan-kegiatan warga PKLU, agar kami PKLU tidak merasa kesepian, tidak merasa sunyi, tidak merasa sendiri. Tetapi kami tetap dapat berinteraksi dengan sesama kami dimanapun kami berada. Juga Tuhan, kami berdoa bagi pelayan-pelayan firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita. Dan kami yang mendengarkan, umat-Mu yang mendengarkan dapat merasa berbahagia karena kebenaran firman itu benar-benar berlaku dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi seluruh anggota keluarga kami maupun warga PKLU yang dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan, kiranya Tuhan tetap menilik mereka dan memberikan kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan mereka agar mereka tetap merasakan bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami, menuntun langkah kami, setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan salah dosa kami, Bapa. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kita sudah membaca firman Tuhan. Biarkanlah firman itu berkarya dalam kehidupan kita. Dan kita dapat mewujudkan sukacita, damai sejahtera dalam setiap musim kehidupan kita.
Tetap semangat, segar dan hijau dapat terus berbuah. Amin.